Pokoknya kalian kalau mau beli, beli aja. Ini aku ombre, aku pakai dua warna ini. Nanti aku buatin juga ombrenya. Jadi pokoknya kalian nonton sampai akhir, tolong ya. Kalian kalau mau langsung beli, tiga-tiganya aja sekali lagi ya. Pokoknya aku kasih tahu tiga-tiganya aja. Beli tiga-tiganya, kalian gak bakal rugi. Kalian gak bakal menyesal kayak, ups, itu adalah another lipstick yang gak bakal aku pakai. Enggak, kalian pasti pakai karena bagus. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal bikin requestan kalian dan aku excited banget karena kalian coba lihat. Ini cantik. Tuh, cuman ada 3 warna. Dan yes, benar banget, ini requestan kalian semua sih sebenarnya, tapi ini ada yang DM aku, Kadek Wan. Pokoknya buat kalian wajib nonton video ini sampai akhir. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena aku cuma mau bilang beli aja. Sumpah, ini cuma ada 3 warna dan bagus. Ini tuh bagus banget, sumpah aku bener-bener excited banget. Dan ini aku udah ombre. Nih, tuh, bagus. Terus yang aku sukanya lagi, dia tuh shades-nya gak bikin bingung gitu loh. Kalian kayak, kalian mau menanyakan apa nih? Kalian mau ombre, udah nih dua warna ini. Kalian mau, ya udah mau biasa aja gak ombre, warna yang tengah. Udah kayak gitu doang, gak ribet. Pokoknya kalian kalau mau beli, beli aja. Ini aku ombre, aku pakai dua warna ini. Nanti kita lihat ya di swatches-nya, nanti aku buatin juga ombrenya. Jadi pokoknya kalian nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan juga share ya videonya biar makin rame YouTube kita. Oke. Kalau kalian mau langsung ke swatches-nya bisa skip ke menit ini, tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Tapi aku juga bingung sih mau bahas produknya apaan. Yaudah kayak gitu doang sih. Jadi ini dia packaging-nya jujur gemes banget ya. Ini pokoknya packaging-nya kayak gini guys. Jadi dia tutupnya tuh kayak coffee edition gitu, cuman badannya dan lain-lain tuh masih sama kayak OMG yang dulu. Ini aku buka. Dan ini aplikatornya, kayak lip cream pada biasanya. Udah sih gitu doang. Sekarang kita lanjut ke swatches-nya. Shade 13 Latte. Dia basically adalah warna base ombre. Tapi kalau misalkan mungkin bibir kalian aslinya cerah gitu, mungkin dia bisa dipakai sendirian. Tapi di aku lebih cocok kalau misalkan jadi base ombre, yang nanti bakal kita ombre bareng-bareng. Ini langsung kita pakai aja. Dan wanginya itu wangi kopi ya. Yang spesial lagi dari Coffee. Yang spesial lagi dari Coffee Edition ini adalah dia wangi kopi dan wanginya enak banget. Aku tuh suka banget sama kopi. Kalau kalian follow aku di Instagram pasti kalian tahu aku secinta itu sama kopi. Ugalnya warna dia tuh benar-benar warna base ombre. Mama. Oke. Ini udah bagus banget, tutupin bibir aku juga. Tuh lihat tuh. Tuh, ketutupan lah ya, tuh. Ini nanti aku langsung aja ombre ya, kayak tadi yang di intro sama di closing aku pakai. Jadi biar langsung, kalian kan biasanya juga nanyanya resep ombre nih, jadi langsung aku kasih. Ini aku tungguin si latte ini nomor 13, agak frank dikit. Cuman gak sampai ngeset banget gitu, tuh. Ini bagus banget. Ini aku langsung ambil nomor 15 yang espresso. Langsung kita tutorialin aja kali ya, shay. Kalian nanti kalau mau pakai espresso on its own juga nggak apa-apa. Tapi ini kita ombrein dulu. Buat yang belum tahu, biasanya aku kalau mau ombre tuh malas pakai tangan. Jadi aku pakai bibir doang. Pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit dulu aja nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gini tambah lagi. Sumpah aku semalas itu kalau misalkan pakai jari, karena nanti jariku kotor. Tuh kan, kalian lihat kan, aku tuh nggak pakai tangan, nggak pakai jari, nggak pakai apa, dan ombrenya bagus banget. Tuh, ini aku dari ini mataharinya kenceng banget, say. Aku ini dulu ya. Nih. Kok ini bagus banget, Om. Ya ampun mataharinya, say. Dia juga mataharinya juga bersemangat nih ngelihat ombre kita yang bagus. Jadinya dia terang banget, tapi nih aslinya ya seginian lah tuh. Bagus banget, say. Sekali lagi ini dia hasil ombrenya. Kita move ke shade berikutnya. Shade 14 Cappuccino.
Kalau misalkan kalian lagi nggak mau ombre, kalian pakai saja dia, karena dia cakep, orange coklat gitu, dan ini banyak banget pasti yang suka. Wangi kopinya enak banget. Ini tuh udah cakep banget, ya kan? Bagus banget kan nih. Pokoknya kalau misalkan kalian malas ombre, ya udah pakai dia. Ini tuh warnanya tuh benar-benar gak ngebingungin nih. Pokoknya warna dia tuh kayak in the middle of kubu orange peach sama kubu coklat. Jadi dia tuh kayak peach coklat, orange coklat gitu warnanya. Sekali lagi, ini dia Shin 14 Cappuccino. Kita move ke shade berikutnya, shade 15 Espresso. Dia tuh basically warna deep red gitu ya, yang bagus banget to be honest buat inner ombre. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai on its own itu nggak apa-apa banget. Sekarang kita bakal swatch bareng-bareng. Pokoknya ya, ini tuh wangi kopinya tuh enak banget. Wow. Nah ini dia, ini juga cakep kan kalau misalnya dipakai sendirian. Ini dia hasilnya, ini cakep banget, ini benar-benar bagus banget buat kalian yang ada acara-acara formal gitu ya. Tolong ya, kalian kalau mau langsung beli tiga-tiganya aja, sekali lagi ya, pokoknya aku kasih tahu tiga-tiganya aja. Beli tiga-tiganya, kalian gak bakal rugi, kalian gak bakal menyesal kayak ups, itu adalah another lipstick yang gak bakal aku pakai. Enggak, kalian pasti pakai karena bagus. Sekali lagi, ini dia shade 15 Espresso. Udah deh, segitu aja, tiga warna doang. Kalian kalau misalkan nonton video ini sampai akhir, komen I love you gitu ya, berarti di komen bawah. Atau komen apa aja lah, terserah. Soalnya kayaknya video ini singkat deh. Ya udahlah, udah. Ini udah shit terakhir. Okay, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. As always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang butuh referensi lipstick. Kalau nggak butuh juga nggak apa-apa, share aja. Nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!